Ini bonsai rukem. Ini ada durinya, ini bonsai rukem berduri sudah sangat langka. Berburu bonsai rukem yang semakin langka. Di daerah kami, bonsai rukem itu sudah jarang ditemukan di tanah pekarangan karena mungkin sudah dibersihkan oleh para pemilik tanah, sehingga semakin lama rukem semakin jarang ditemukan di tanah pekarangan. Ini adalah rukem kecil yang kami temukan, dengan ciri-ciri daun seperti serut, seperti ini. Nah, di sini ada duri-duri, kecil, duri-duri yang tajam yang membedakan dengan serut. Ini berduri. Pohonnya kalau sudah tua tidak begitu tinggi, tapi daunnya hampir sama dengan daun serut. Ini kalau berbuah, buahnya berwarna kuning, kecil seperti buah salam, rasanya manis. Ini sudah jarang sekali ditemukan. Ini saya menemukan kecil saja sudah saya amati sudah lama, tidak besar-besar. Ini akan saya coba tanam sebagai bonsai kecil. Ini rukem berduri, ini sudah sangat jarang di daerah kami, sudah sangat jarang. Akan saya coba, saya tanam, saya jadikan bonsai yang nanti mungkin akan lebih bagus, membentuk bonsai yang bagus, yang indah. Ya, cukup lumayan walaupun masih kecil. Ini bonsai rukem yang lain sudah lumayan besar. Ini juga, bonsai rukem.